Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lagi bersama di Rete Banten. Di kesempatan ini kita di Banten dan di desa itu mempunyai situs-situs bersejarah atau makam-makam terkeramat. Mungkin dari kalian tidak asing mendengar daerah Kecamatan, yaitu lokasinya berada di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sekarang kita akan vlog dulu di daerah Desa Tanjakan yang ada di Kecamatan Rajek, dan di sini ada makam Kiai Haji Bairun, dan makamnya ini ada di desa ini. Langsung saja kita ke makam beliau. Mari kita ke makam beliau. Makamnya ada di samping saya. Beliau ini adalah seorang guru pencak silat yang berada di Kampung Tanjakan, tempatnya di RW 02 RT 05 Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Buat kalian yang baru gabung atau yang baru nonton di channel Rete Banten, tinggalkan tombol subscribe, like dan komen. Yuk langsung saja kita ke narasumbernya untuk informasi tentang makam Kiai Haji Bairun. Yuk langsung saja. Assalamualaikum. Maaf kedatangan saya di sini dari tim Rete Banten ingin mengetahui tentang sejarah atau peninggalan dari makam Kiai Haji Bairun. Apa ini? Apa dengan apa siapa? Pakang. Apa pakang? Kalau pakang ini guru kunci apa dari keluarga beliau? Ya, saya dari keluarga. Keluarga? Cucunya. Oh, cucu beliau. Kira-kira peninggalan atau sejarah beliau ini, sejarahnya kayak gimana? Kalau masalah peninggalan, saya enggak ada yang tahu. Dan yang tahu iya begitu meninggal iya cerita yang ditinggalkan mah gua tuh anu enggak ada yang tahu ya. Iya enggak ada yang tahu meninggal dari sejarahnya, cuman sejarahnya kan dari dulunya juga kan guru silat ya Abah Panjenengan, cuman nggak boleh ngajar keluar. Nggak bakal dulu. Kalau dulu mah dia masih muda mah. Daerah Banten mah Palembang, Sumatera, semua dijajah dia. Setelah udah tua udah, yang penting kalau ada yang datang urusin yang benar, kalau keluar jangan. Itu sejarah dengan itu. Dan sejarah keduanya
sejarah di situ nggak bisa. Kayak zaman dulu. Jadi sekarang kan zamannya udah lain. Kalau dulu kan zaman orang negara belum aman kali ya. Yang jagoan pendiri dulu mah. Sekarang menari. Yang jagoan sekarang, yang jujur, yang berharap bagus, terjemah. Kita jauh, kita berkaisin, namun tercerak kemana-mana, jangan lagi bawa musuh, bawa musuh. Lain kos bahu lah, lain lain zaman apa nya? Nah, waktu bisa, ini kira aku tu bisa kan itu, di bawa musuh. Asli beliau ini, dari mana pak? Ya. Ya aslinya mah Kulon. Oh dari Kulon. Kulon. Terunggu apa? Terunggu. Saya Mangsur. Oh Mangsur di Tanwun, Cibulakan. Tanwun. Oh Terunggu baru. Oh iya. Oh, ini dari Kulon. Kulon. Dari Saya Mangsurnya yang ke-9. Oh turun dari Saya Mangsur. Bandanya yang ke-9. Turunannya. Nah, nggak tahu satu-satu ini. Amanat-amanat beliau yang semasa hidupnya yang pernah diamanatkan keluarganya. Iya, ya cuma gitu. Iya, enggak amanatnya. Tidak boleh mengejar kemana-mana lah. Tidak boleh. Amanat. Iya. Tidak boleh sombong. Iya. Jangan sombong sama orang. Kalau ada apa-apa kita harus berilai ta'ala aja gitu. Gak boleh. Allah gak jadi dapat yang itu. Kalau ada jadi anu-anu, itu gak boleh. Dengar dari masyarakat, makam beliau ini dulu pernah dijarahi sama orang penting lo ya? Iya. Sama anaknya Soekarno. Anaknya Pak Soekarno. Siapa itu Pak? Lakinya Bu Mega. Oh, malakinya Bu Megawati. Sama anaknya yang perempuan dua. Pas tahun berapa itu Pak? Tahun 79. 79. Pas itu dibangun pertama. Pembangunan pertama diresmikan oleh Bu Mega. Sama Pak Haji Bohari dari Palembang juga. Mungkin dari Bu Mega ini Haji Beirut ada sangkut pautan. Ya, dari keluarga apa dari seperjuangan ayahnya beliau? Ya, seperjuangan orang tua. Oh, jadi Ibu Beirut satu perjuangan dengan Soekarno ya? Waktu zaman penjajah? Waktu zaman dulu. Makanya suka ada jarang orang dari penjajah. Saya menyusuri sejarah ini, cari nama ini dari kakek saya. Jujur ketemu, begitu ngobrol-ngobrol iya nyambung. Dan dia dari kakeknya. Terus yang pertama ngebangun Pak Haji Bohari, 20 tahun baru ketemu, cari nama. Haji Baina. Dia di Palembang. Dia punya modal berangkat daerah Kudus. Cerita dia habis modal pulang. Dia punya modal saya berangkat lagi. Cuma abang masih hidup. Pas sudah ketemu, nyamu cerita nih Pak Haji saya nyari nama ini. 20 tahun lamanya baru ketemu 20 tahun kemudian. Langsung dia dibeliin kayu apa di bikin bubuk gitu. Itu sejarah. Dari Lampung ada, dari Palembang, dari Medan. Oke, bangun
dari Bogornya ada. Kan ada yang dari Bogor. Lagi ngebangun pertama dari Bogor. Katanya Abang minta kambing dua. Yang dari Bogor. Kok budak ayo minta mbe dua cen ayo. Main gari bangun ditanya. Tapi orangnya mah udah gak ada beliau. Iya, ya. Udah ada. Oh, jadi beliau udah gak ada tapi bilang sama orang Bogor minta kambing rumah lagi dibangun. Padahal itu lagi bikin makam beliau. Dikasih kan kambing wadok dua. Terus kesini orangnya. Cino, kemarin bande minta mbe dua, lima di Bogor. Dibawa ke dia, git. Itu kan dia di rumah ini, ke bande ini. Dirupkan aja, guys. Puluhan tahun hingga ratusan. Oh, berarti tinggalnya udah puluhan tahun? Iya. Oh, bukan masih baru, bukan? Bukan. Bukan. Jadi ya, tinggalnya tahun 33. 33. Kebangun ini tahun 79. 79. Belum berapa puluh tahun. Jadi meninggalnya sebelum merdeka? Iya, tahun 33. Kami. Informasinya mengenai silsilah beliau keturunannya. Kalau keturunan saya kurang itu, saya kurang apa? Keturunannya mah cuma tahunnya Abaji Bayirun ini dari saya mangkut. Dia yang ke-9. Dia mempunyai istri, asli istrinya dari mana? Dari Kedung Dalem. Oh, istrinya dari Kedung Dalem. Kedung Dalem. Mempunyai anak dan bapak ini cucunya. Anaknya mah banyak. Banyak. Turunannya banyak. Informasi-informasi yang lain, Mbah? Ya mana, enggak ada. Cuma. Cuma itu aja tuh ya. Mungkin buat teman-teman yang ingin berziarah boleh Pak ya? Silakan ingin berziarah dibuka 24 jam buat umum. Lokasi orang ziarah mah silakan. Nah, kalau orang ziarah silakan, lokasinya ini di RW 2 ya. Ya itu kan RW 2 RT 5 Desa Tanjakan Kecamatan Rajek Kabupaten Tangerang Banten. Buat kalian yang mau berziarah ke sini silakan, lokasinya dari jalan baru kan, dari Kecamatan Rajek kurang lebih 3 atau 4 km masuk ke jalan tanjakan baru yang menuju ke arah Jati Mauk. Makamnya tidak jauh dari jalan raya, ada di pinggir jalan raya kurang lebih 100 meter. Oke, buat kalian yang baru mengetahui makam Kyai Haji Bayirun, silakan datang ke sini dan bisa silaturahmi ke Bapak Pakang, ke Bapak Pakang. Rumah beliau ini tidak jauh dari makam Kyai Haji Bayirun. mohon maaf sebelumnya datang kami di sini, saya berterima kasih buat informasinya atau mengenai tentang sejarah makam Kyai Haji Bayirun. Kami mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya saya ucapkan. Terima kasih Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah berbicara dengan cucu Kyai Haji Bayirun. Dan tadi alhamdulillah kita sudah mendapat informasi tentang Kyai Haji Bayirun. Mudah-mudahan buat teman-teman subscriber atau teman-teman dari channel YT Banten, semoga informasi ini dari makam Kyai Haji Bayirun sangat bermanfaat. Buat kalian sekali lagi yang baru gabung, jangan lupa di subscribe, tinggalkan komentar yang positif, yang mau request silakan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah kita akan vlog dari teman-teman requestannya. Kita ucapkan sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.